Penceramah kondang asal Riau Ustadz Abdul Somad mengisi ceramah memperingati 14 tahun musibah tsunami. Kegiatan tersebut dipusatkan di Masjid Tengku Cik Mahraja Gurah, Kecamatan Mekanbada, Rabu 26 Desember 2018. Ustadz Somad dalam ceramahnya mengatakan setidaknya ada 3 hikmah besar yang diberikan Allah kepada masyarakat Aceh. Pertama adalah terjalinnya silaturahim antar masyarakat. Hikmah mengenang bahwa seluruh manusia akan mati, meninggalkan dunia. Hikmah tsunami adalah pelajaran bahwa kita tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa sampai waktunya kita juga akan dipanggil menghadap Allah, kata Abdul Somad. Selain itu, Ustaz Somad juga menyebutkan membangun Aceh di masa depan dilakukan dengan kembali kepada ajaran agama. Bangkit ke depan adalah dengan Islam. Selain itu, ujar Ustaz Somad, masa depan Aceh berada di tangan anak muda. Karena itu ia mengajak seluruh orang tua untuk menjaga generasi muda dari kerusakan akidah. Bukan hanya itu, Ustaz Somad juga mengajak untuk menjaga akidah perempuan-perempuan Aceh. Karena dari rahim mereka lah nantinya lahir pemimpin Aceh yang terbaik. Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansa menyebutkan tsunami Aceh akan terus dikenang oleh masyarakat Aceh. Tsunami menjadi momentum mawas diri, sekaligus menyadarkan bahwa manusia begitu kecil dan tidak berdaya di hadapan Allah, kata Nova. Tsunami, ujar Nova, merupakan fenomena alam dan juga ujian yang mengandung banyak hikmah. 14 tahun tsunami, kata Nova, juga meminta kepada masyarakat Aceh untuk terus membangun semangat berkarya dalam pembangunan serta membangun kesiagaan dalam menghadapi fenomena dan juga dinamika alam.